Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Di hari yang berbahagia, di saat kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Nadir Am Ahad Al-Ul Kota Malang untuk berkunjung di rumahnya di Pesantren Al-Rum ini. Ada satu hal yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa hidup ini memang tidak boleh berhenti untuk belajar dan mencari. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pesan Basri memberi semangat dan motivasi bagi kita untuk terus-terus belajar. Dan memang seperti seorang Muslim dan berdoa, lalu merasa udah, lalu merasa bodoh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi contoh kepada kita untuk meminta kepadanya tambahan untuk ditambah aku lebih jenis ilmu yang bermanfaat yang melahirkan amal soleh yang akan menjadi bekal jadi kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang biasa memberi taufik kepada kita untuk selalu berjalan sampai kita bertemu dengan Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Um TV, Sabda Ilmu, Selaksa Hikmah.